hati-hati ya. Ini adalah satu event yang bagus di BR Ride ya, dimana untuk para atlet-atlet yang telah berlatih atau komunitas yang telah berlatih uji kemampuan di sini ya. Di sini tantangannya cukup berat, angin yang besar dan juga lobnya yang enak mulus sekali ya. Selamat untuk para pemenang dan sukses selalu untuk di BR Ride. Thank you. Dari kita sendiri sih yang nonton seru banget ya acaranya tahun ini. Ada perkembangan dari 2022. Di 2023 ini juga lebih organized, walaupun nggak di close, tapi panitianya juga apa ya, membantu mengamankan lah. Jadi trafficnya juga tetap oke. Sukses terus buat JBL di tahun 2023. Pertama kali ikut, awalnya deg-degan, tapi ternyata lumayan steril ya pas nyebrang segala, terus seru sih, oke. Tahun 2023 ini cukup meriah, dan sekarang di hari kedua ini total peserta yang hadir hari ini seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya adalah sekitar 5-7 peserta, 7 tim. Besok pasti akan lebih ramai lagi, di mana tim elit akan turun, dan saya berharap bahwa acara ini tetap safe dan tidak ada kecelakaan, zero accident untuk JBL Ride 2023. When I'm down, I'll put my feet up, off of the ground. When I am hopeless, I'll find a way out. I'm so much stronger now. I'm so much stronger now. But you know.
3 hari ini berjalan baik ya, acara Race JBL 2023 ini sesuai dengan rencana dan harapan. Ya, semoga semua yang sudah berlatih, baik dari atlet maupun komunitas, semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, semangat, salam goes. Saya ya pokoknya luar biasa lah karena ini kalau bisa ya tetap dilanjutkan terus. Tahun ini semakin berat persaingan ya bang ya. Iya, terutama yang kuat-kuat sekarang tahun ini terbukti dari catatan waktunya juga meningkat pesat dibanding tahun lalu. Buat para pemain semakin sportif, kalah harus bijak, menang pun jangan meninggi karena sepeda seperti roda ya, kadang kita mungkin kenceng, kita mungkin kita pelan, jadi lebih wise lah. Dan buat panitia, terima kasih udah arrange semua dari titik-titik yang dijaga, dari persiapan, mungkin ada 1-2 hal kecil kendala, tapi itu bukan berarti apa-apa lah dibanding seluruh kesiapan event ini. Betul ya bang ya? Iya. Hari ini cukup bagus ya, pas ada elit juga turun, AVG-nya juga pecah hari ini, rekor pecah dibandingin tahun kemarin, hari ini rekor pecah dan jauh lebih kencang gitu. Ya, puji Tuhan aman, semuanya lancar, ya, traffic rame tapi bisa terkendali. Tetap semangat, tapi jangan lupa safety first. Ya, jaga sportivitas. Ya. JBL Ride 2023 JBL Ride 2023 JBL Ride 2023 JBL Ride 2023.